hasil pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Timor Leste U20 malam ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada lanjutan persaingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Jumat 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pasukan Indra Syafri memimpin 2-0 pada babak pertama. Yannes Raven dan Rizky Afrizal mencetak gol bagi Indonesia. Jalannya pertandingan Timnas Indonesia 20 versus Timor Leste 20, Indonesia mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Penetrasi Yannes Raven di sisi kiri pertahanan Timor Leste hampir berbuah gol bunuh diri. Setelah sekian kali mencoba, Indonesia mocah kebuntuan pada menit ke-13 melihat eksekusinya dimentahkan kiper Yannes Raven memaksimalkan kelengahan bek Timor Leste yang tidak membuang bola untuk bawa garda muda memimpin. Hanya 3 menit berselang, Rizky Afrizal menggandakan keunggulan Timnas U20 Indonesia. Meneruskan umpan silang Tony Firmansyah yang menerobos sektor kiri lini belakang Timor Leste. Indonesia terus mencoba memperbesar keunggulan, namun Timor Leste juga tidak tinggal diam. Luis juga mendapat kesempatan setelah lepas dari penjagaan garda muda, beruntung tendangannya melebar. Indonesia merespon, Alfahrezi Buffon menguji kiper Pablo Macario, sedangkan usaha Tony Firmansyah masih melambung. Skor akhirnya tidak berubah di sisa waktu babak pertama. Untuk informasi selanjutnya akan kami infokan di thumbnail video ini. Bagaimana menurut kalian?